Leha kenapa? Tidak tahu, Bang. Kepala Leha pusing. Muka kamu pucat. Biar Abang antar pulang ya. Tidak usah. Nanti saja sekalian kita pulang makan siang. Sekarang saja. Tuh, di Leha berkeringat dingin. Ayo. Rp42.000 Ya. Ya. Coba lihat. Ali kemana? Belum datang. Belum, Bu. Mana dia? Mit! Mit! Sini kau sebentar. Mit, tolong kau mampir ke rumah Mail. Bilang sama dia, ku suruh dia ke sini, ya? Iya, Bu. Dilea istirahat saja dulu, ya? Tiduran, biar cepat sembuh. Iya, Bang. Ini minumnya, Bang. Hei, Mail. Aku tadi dipesan ibumu. Kau disuruh ke rumahnya. Ada apa katanya, Bang? Tak tahulah aku. Pokoknya kau disuruh ke sana. Penting katanya. Ada apa ya? Mungkin ada kerja yang perlu Abang bantu. Ya, Bang, kesana saja dulu, ya. Iya. Kalau begitu, Abang pergi dulu. Ya, Bang. Hati-hati, ya, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah. Tadi Bang Hamid datang ke rumah. Katanya ibu nyuruh saya ke sini. Ada apa, Bu? Iya. Bagaimana kabar bini kau? Alhamdulillah baik. Apa masih belum ada tanda-tanda kalian mau punya anak? Belum, Bu. Ibu ini sudah semakin tua. Kau anak laki-laki ibu satu-satunya. Kau harus punya anak secepatnya, Mail. Saya dengan Leha juga ingin, Bu. Tapi kalau Tuhan belum memberikan, bagaimana? Ya, mungkin tidak harus dari Leha. Maksud Ibu? Mungkin Leha tidak bisa memberimu anak. Kau perlu mengambil istri satu lagi. Kawin lagi lah. Kau ingat kan? Dulu ibu tidak setuju kau kawin dengan Leha. Tapi kau berkeras. Ibu mengalah. Dengan harapan kau cepat punya anak. Supaya ada yang meneruskan keturunan bapak dan ibu. Tapi kalau ternyata Leha itu mandul, ibu tidak rela mati tanpa cucu. Leha tidak mandul, Bu. Tapi buktinya sampai sekarang kalian belum punya anak. Tapi saya mencintai Leha, Bu. Dan saya nggak mau menceraikannya. Kau tidak perlu menceraikannya, Mail. Kau hanya perlu mengambil istri satu lagi untuk meneruskan keturunan.
dan kau berhak melakukannya kalau memang istrimu itu tidak bisa memberimu anak. Kenapa sih aku ini? Tadi kepentok pintu, sekarang kepentok pintu murang. Pikirkanlah itu baik-baik, Mail. Ibu ini sudah semakin tua. Apa gunanya ibu hidup? Kerja keras mengumpulkan harta kalau tidak punya anak cucu keturunan. Lalu siapa nanti yang akan mewarisi tanah, kebun, rumah ini kalau kamu tidak punya anak? Leha belum tentu tidak bisa memberikan cucu, Bu. Ya, mungkin belum saja, Bu. Sampai kapan, ha? Sudah bicara sama Nisa. Dia tidak keberatan jadi istri kedua. Nisa? Nisa siapa? Itu yang barusan. Nisa yang barusan tadi itu anak kampung seberang. Dia janda beranak satu. Cantik kan? Suaminya meninggal jatuh dari pohon. Sepeninggal suaminya, dia bekerja apa saja untuk menghidupi anaknya. Ibu sudah nyuruh orang menyelidiki. Dia perempuan baik-baik. Ibu juga tidak ingin mendapatkan cucu dari perempuan yang tidak baik. Tapi saya tidak ingin kawin lagi, Bu. Buat saya, satu istri sudah cukup. Sudah cukup kalau dia dapat memberikan kau anak. Sebaiknya, Ibu tidak usah terlalu dalam mencampuri urusan rumah tangga kami. Kenapa? Apa ibu tidak berhak mendapatkan cucu? Kalau kau takut, biar ibu yang bicara. Kenapa sih, Bang? Kok melihat Leha seperti begitu? Tidak. Di Leha kelihatan masih lemah. Dilihat di rumah saja dulu ya, biar abang sendiri yang pergi ke sana. Emasnya sih tidak apa-apa, cuma panasnya itu saya nggak tahan, Bang. Pusing. Makanya di rumah saja dulu. Kasian, abang kerja sendirian. Tidak apa-apa. Itu kan tugas abang sebagai seorang suami. Ada apa sih? Abang melihat-lihat terus. Masa lihat istri sendiri tidak boleh? Abang. Mungkin Leha tidak bisa mengambil istri satu lagi. Kawin lagi lah. Kau ingat kan? Dulu ibu tidak setuju kau kawin dengan Leha. Takut sama ibu, Bang. Takut. Kenapa takut? Ibu kan orangnya baik. Tapi ibu tidak suka bermenantu Leha, Bang. Siapa bilang? Buktinya, kita boleh menikah. Itu kan terpaksa, karena abang ngotot. Ya jelas, karena abang mencintai kamu. Soal ibu biasa itu. Mulanya ya keberatan. Tapi lama-lama juga menerima. Lagi pula kita tidak selamanya sih.
Tapi kalau ibu terus tidak suka sama Leha, bagaimana? Kalau abang disuruh kawin lagi? Tidak mungkin, Leha. Abang tidak akan kawin. Bagi abang, cuma di Leha. Cukup. Kau tunggu saja di sini ya. Baik, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Sendirian, Bu. Masuk, Bu. Leha buatkan minum ya, Bu. Tidak usah. Leha, duduklah dulu. Aku mau bicara. Mael kemana? Sedang ke sawah, Bu. Suami kerja di sawah, kok enak-enak tidur di rumah? Soalnya saya lagi kurang enak badan, Bu. Lemas, suka pusing. Makanya kerja. Supaya tidak lemas. Kalau tidur saja, malah tambah lembek. Sudah berapa lama kau jadi istri Mael? Hampir 3 tahun, Bu. Tidak terasa. Tapi sampai sekarang kau tetap tidak bisa memberikan anak. Mungkin Tuhan belum mengizinkan, Bu. Mungkin juga tidak akan mengizinkan. Maksud ibu? Mungkin kau mandul. Tidak bisa hamil. Berapa umurmu sekarang? 22, Bu. Kalau kau normal, umur segitu lagi bagus-bagusnya untuk mengandung. Apalagi si Mail. Sudah waktunya menjadi seorang bapak. Ya, mungkin bukan anakmu. Siapa tahu dari perempuan lain. Perempuan lain? Maksud ibu? Ya, Mael akan mengambil seorang istri lagi. Dia harus punya anak. Tidak, Bu. Saya tidak mau dimadu. Pikirkanlah dulu baik-baik. Perempuan sudah kutemukan. Dia bukan perempuan yang serakah. Dan dia mau jadi istri kedua Mail. Kau hanya perlu merelakan waktu Mail berbagi dengan dia. Soal rumah dan kebun, dia akan kuberikan tersendiri. Apa yang sudah aku berikan padamu, itu akan tetap menjadi hakmu. Belum pulang? Belum, Rih. Dari siang tadi kulihat dari sana, kamu melamun saja. Memangnya kenapa? Kamu ribut sama Leha? Lalu mengapa mukamu kelihatan kusut? Seperti semak belukar, hah? Di bawah. Aku bingung. Bingung? Bingung kenapa? Ibuku menyuruh aku kawin lagi. Hah? Pala sudah mencarikan calon. Aneh. Biasanya orang tua marah kalau anaknya main perempuan lagi. Ini malah ibunya yang nyuruh. Alasannya untuk mendapatkan cucu. Wah, susah ini. Tugas istri kan bukan cuma memberikan cucu,
Lagi pula kan yang punya istri bukan ibu kamu. Apa Leha sudah tahu tentang keinginan ibumu? Lebih baik Leha tidak tahu. Karena itu akan sangat menyakiti hatinya. Aku sangat mencintai dia. Mana mungkin aku menyakiti hatinya? Bingung juga ya. Kenapa sih kalian belum juga punya anak? Sedangkan kita kawin hampir bersamaan. Dan anakku sekarang sudah hampir 2. Hubungan kamu dengan Leha bagaimana? Hubungan kami baik-baik saja. Normal. Assalamualaikum. Leha. Leha. Leha? Leha? Tadi udah datang kemari ya? Abang tahu. Pasti ibu tadi kemari. Leha, itu bukan kemauan abang. Itu kemauan ibu. Tapi kenapa abang biarkan ibu merendahkan Leha, bang? Maaf, Leha. Abang tidak berani melawan ibu terang-terang. Waktu dulu kita mau kawin juga ibu tidak setuju kan, bang? Tapi abang berani melawan. Lalu kenapa sekarang abang tidak? Itu karena abang sendiri suka sama dia. Abang mau memperistri perempuan itu, iya kan, bang? Tidak, Leha, tidak. Bohong. Leha. Leha, jangan marah. Leha mau kemana? Leha tidak sudi di madu. Abang juga tahu itu, kan? Leha tidak mau. Hak Leha sebagai perempuan jadikan permainan oleh ibumu. Leha mau pulang ke rumah ibu, bang. Leha, jangan marah dulu. Kalau Leha mau pulang ke rumah ibu, biar abang antar besok pagi-pagi. Ini sudah maghrib, sudah gelap, Leha. Leha tidak perlu abang antar. Urus saja perempuan pilihan ibumu itu. Leha. Jangan pegang Leha. Leha benci. Sudah. Jangan terlalu banyak makan. Nanti kendut. Itu juga mau tambah, Bu. Kamu lagi. Terlalu banyak makan, nanti besarnya kena darah tinggi. Cepat mati seperti bapakmu, ngerti? Kalau masih lapar, biar saja tambah. Jangan, Bu. Anak harus dibiasakan makan tidak terlalu banyak. Kalian cuci tangan, terus belajar ya. Ibu! Bu! Ibu! Siapa tuh? Bu! Itu suaranya Leha. Bu, ibu, bu, Bi Leha, Bi, kenapa Bi, bu, Nek, Bi Leha pingsan, tolong, ibu, Nek, Bi Leha, bu, Astagfirullahaladzim, Leha, kenapa kok? Katamu Mae tidak mau menceraikanmu. Kalau kamu tidak diusir suamimu,
Kenapa kamu pulang kemari? Leha tidak mau dimadu, Kak. Lebih baik Leha cerai. Tidak ada perempuan yang mau dimadu, Ha. Tapi kamu harus ingat, jadi janda seperti kakak ini sama tidak enaknya. Kita sudah tidak punya bapak, ibu sudah tua. Masa harus ditambah lagi dengan masalah kamu, Ha? Sudahlah, adikmu jangan kau salahkan. Biar pikirannya tenang dulu. Bagaimana bisa berpikir tenang? Dia cuma menuruti emosi. Susah. Kak Irfan tidak pernah mau mengerti perasaan orang. Sejak suaminya meninggal, dia jadi mudah marah. Maklumlah, mungkin karena banyak pikiran. Leha juga tidak mau menyusahkan ibu dan Kak Iva. Tapi Leha tidak mau diperlakukan seenaknya, Bu. Leha tidak mau dimadu. Masa hanya karena kami belum punya anak, Bang Bae langsung disuruh kawin lagi. Itu kan tidak adil, Bu. Apa tugas istri itu hanya untuk memberi anak? Dasar ibunya Bang Mail memang tidak suka sama Leha. Sombong. Sudah. Ibu tahu. Sekarang kau istirahat dulu ya. Besok kan masih ada waktu untuk menyelesaikan semua itu. Sekolah yang pintar ya. Terutama kamu, Yati. Kalau sampai rapor banyak merahnya seperti kemarin, awas kamu. Waktu EC kamu kan tidak sebodoh ini. Ya sudah, sana berangkat. Pergi dulu, Bi. Hati-hati ya. Aku dan ibu sebentar lagi mau ke sawah. Kamu bagaimana? Tak tahulah, Kak. Leha bingung. Kamu kenapa bingung-bingung? Kamu kan masih istrinya Mail. Itu rumahmu, hakmu. Ya pulanglah sana. Kenapa aku biarkan istrimu pergi? Dia marah, Mri. Dia melarang aku mengantarnya. Jadi bingung. Kadang kau juga terlalu lembek. Jelas saja Leha marah. Aneh kalau dia tidak marah. Kalau kau sayang Leha, kau harus susul dia. Terima sajalah kalau dia marah. Kalau kau tunjukkan kau masih sayang dia, pasti marahnya akan reda. Katanya Leha pulang ke rumah orang tuanya. Mail itu tidak bisa masak. Pasti dia belum makan. Nisa? Iya, Bu. Sini kau. Ada apa, Bu? Antarkan makanan ini ke Mail. Dia ada di sawah. Kau tahu kan? Iya, Bu. Mestinya ibu tidak menyuruh Nisa. Kalau Leha tahu bagaimana? Biasa aja dia tahu. Kasihan kan, Bu. Biar bagaimanapun, Leha itu kan masih istrinya Mail. Biar dia masih istrinya, mau apa dia? Memang dia mandul. Thank you.
aja di situ. Kayati jatuh pingsan waktu disuruh Bu Guru ngerjakan soal ke depan. Yati kenapa sih sering jatuh pingsan? Minggu kemarin juga pingsan waktu baris. Dia ini perlu diperiksa. Iya Bu. Tadi Ibu lihat ada motor Bu Bidan di depan rumah Salma. Coba kau lihat, kalau dia ada, panggil dia kemari. Iya Bu. Barusan aku lihat Leha menangis di jalan. Memangnya kenapa? Leha? Ya. Dia tidak ke sini. Tapi dia datangnya dari arah sini. Aku panggil dia, dia tahu mau menjawab. Astagfirullahaladzim. Mati aku. Mungkin tadi Leha melihat Nisa di sini. Belakangan ini dia sering sakit, Bu Bidan. Dan juga beberapa kali dia pingsan di sekolah. Tampaknya anak kau ini menderita anemia, kekurangan darah. Kurang darah bagaimana, Bu Bidan? Kurang darah atau anemia itu berarti kekurangan zat besi. Tanda-tandanya itu biasanya mempunyai gejala 5L. 5L itu berarti letih, lesu, lelah, lemah, dan lalai. Kenapa bisa kurang darah, Bu Bidan? Wah, macam-macam lah itu penyebabnya. Terutama karena kurang makanan yang mengandung zat besi. Pipa malah suka membatasi makan anaknya, Bu Bidan. Ibu, bukan apa-apa, Bu Bidan. Saya takut kegemukan dan kena serangan darah tinggi seperti almarhum bapaknya, Bu Bidan. Tak bisa lah begitu. Anak remaja macam ini sedang dalam masa pertumbuhan. Butuh makanan yang bergizi. Sudah haid belum anak kau itu? Sudah, Bu Bidan. Nah, itu salah satu. Kenapa kita perempuan sering menderita anemia? Karena kita perempuan ini banyak mengeluarkan darah setiap bulan. Sedangkan makanan yang masuk tak seimbang. Macam mana coba? Terus bagaimana cara mengatasinya, Bu Bidan? Nanti ku kasih kau tablet tambah darah. Tapi kau aturlah gizi makanan anak kau ini. Makanan apa, Bu Bidan? Ya, makan makanan yang mengandung zat besi. Itu ada pada hewan, macam daging begitu. Kasihan anak ini. Kami jarang makan daging, Bu Bidan. Kasihlah ikan. Jangan lupa, biasakan makan sayur-sayuran yang berwarna hijau tua. Macam daun singkong, bayam. Bagus itu, ya. Yati ini tidak suka sayuran, Bu Bidan. Makanya anemia anak kau. Tak bisalah dibiarkan macam itu. Nanti pertumbuhan badan anak kau ini
bisa terhambat. Dan kalau sekolah, bodoh dia. Iya, Bu Bidan, betul. Belakangan ini nilainya merosot terus. Padahal waktu SD dia pintar. Nah, itulah. Nah, sekarang pintar-pintar kaulah bagaimana mengatur gizi anak ini. Ya? Kau kasihlah tablet ini satu hari satu sama anak kau. Ya? Kalau sudah habis, kau datang lagi ke tempatku. Atau kau belilah di warung obat. Ya? Baik, Bidan. Kau istirahatlah di dalam kamar. Ya? Tapi tolong, jaga lagi si makanan anak ini. Ya? Iya, Bidan. Kalau begitu, aku pulang dulu. Astagfirullahaladzim, Leha, Ibu, Bu, Leha, Bu. Masya Allah, kenapa kok Leha? Kenapa? Tenang, tenang, Ma. Kita bawa saja ke dalam, ya. Kelihatannya penyakitnya sama ini. Anemia pula rupanya dia ini. Aku kasih juga lah tablet tambah darah. Ini. Sekarang biarlah dia istirahat. Besok kau bawa dia ke puskesmas. Biar ku periksa lebih jelas. Baik, Bu Bidan. Nah, aku permisi dulu lah. Terima kasih, Bu Bidan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mail, dari mana tuh? Tak tahulah, Kak. Pusing kepala saya. Iya, Mas. Kenapa kau ini? Tadi siang saya disuruh ibu ngantar nasi ke sawah. Rupanya Lea melihat. Ya, dia langsung aja pulang lagi ke rumah orang tuanya. Memang ibu itu kadang keterlaluan. Terlalu mengatur dan suka memaksa. Itulah, Kak. Saya jadi bingung. Masa karena belum punya anak saya dipaksa kawin lagi? Kau harus berani mempertahankan Lea, Maya. Kalau memang kau masih cinta dia. Tapi heran juga ya. Kenapa sampai sekarang Leha belum ada tanda-tanda hamil? Apa Leha sudah kau periksakan ke bidan? Orang yang diperiksa ke bidan kan sudah hamil. Leha kan belum hamil. Justru kau salah, Ma'il. Biar belum hamil pun, Leha perlu kau periksakan ke bidan. Bahkan sebenarnya sebelum nikah pun perlu diperiksa. Jadi, kalau ada yang kurang sehat, bisa diobati terlebih dahulu. Masa begitu, Kak? Masa kamu gak percaya? Aku ini kan perempuan. Sudah ibu lagi. Biar begini-begini, aku kader keluarga yang mendapatkan bimbingan dari puskesmas. Jadi saya ini harus bagaimana, Kak?
Kau kan laki-laki, Mail. Mestinya kau yang lebih tahu apa yang harus kau lakukan sebagai seorang suami. Benar kamu melihat perempuan itu bersama Mail di sawah. Jadi, alasan mertuamu itu hanya karena kalian belum punya anak? Iya. Alasan mertuamu itu terlalu mengada-ada. Dia terlalu berlebihan mencampuri urusan rumah tangga anaknya. Biarpun sampai tua kalian tidak punya anak, kalau kalian saling sayang, mau apa dia? Lagi pula, belum tentu kalian tidak punya anak. Apalagi kau dan suamimu masih muda. Makanya, Fah, besok antarlah adikmu periksa ke bidan limbong. Mungkin dia bisa menolong. Ya, Bu. Jahat kali mertua kau. Dia pikir bikin anak itu mudah apa? Macam bikin kue. Tapi sudahlah. Ayo, ku periksa dulu kau ya. Kau kelihatannya sia-sia saja. Nah, macam mana keadaan bulan kau? Teratur? Teratur, Bu Bidan. Karena datang bulan itulah, kita perempuan perlu tambahan zat besi biar tak kekurangan darah. Apalagi wanita hamil, dia butuh lebih banyak lagi zat besi buat bayi yang ada di dalam perutnya. Nah, karena itu calon pengantin pun perlu dikasih tablet tambah darah. Apalagi ibu hamil. Kalau ibu melahirkan kekurangan darah, itu bisa mengakibatkan pendarahan sebelum atau waktu melahirkan. Nah, ini bisa mengakibatkan kematian ibu atau bayinya. Bisa juga bayi itu lahir dengan berat badan yang rendah. Kuranglah dari 2,5 kilo. Itu kan rendah namanya. Jadi, saya masih ada harapan untuk hamil, Bu Bidan? Ya bisa, kalau kau masih tetap kumpul dengan suami kau. Tapi, ini tablet tambah darah. Terima kasih, Bi. Kamu tidur sekarang. Besok pagi-pagi bisa bangun. Leha, ada Mail di luar. Ngapain dia kesini? Ya mencari kamu. Kamu kan istrinya. Kamu jangan turuti perasaanmu. Yang jahat itu kan mertuamu. Iya, tapi dia kan takut sama ibunya. Kalau dia datang kemari, berarti dia masih menganggap bahwa kamu itu istrinya. Kamu masih cinta kan sama dia? Lagi pula, masih ingat kan kata Bu Bidan kemarin? Bagaimana kamu bisa hamil kalau kamu tidak kumpul sama Mail? Ayo sudah sana cepat. Dilea sehat kan? Kita duduk di situ yuk.
Abang pikir-pikir sebaiknya memang Dileha tinggal saja dulu di sini sementara. Supaya tidak ketemu ibu. Kalau abang kan gampang menghindar. Kemarin Kak Sari memberi saran supaya kita diperiksa ke bidan. Kalau perlu, ke dokter sekalian. Leha sudah periksa ke Bu Bidan di sini. Oh iya? Apa kata Bu Bidan? Katanya Leha harus banyak makan makanan yang mengandung zat besi, seperti sayuran hijau. Ya kalau bisa ditambah daging, ikan, dan buah-buahan. Leha juga sudah dikasih obat penambah darah. Oh begitu. Kita harus turuti semua kata Bu Bidan. Sayuran kan gampang. Kita punya banyak ayam, dan abang bisa pergi menjalaikan setiap hari ke sungai. Ayam-ayam kita bagaimana, Bang? Gemuk-gemuk. Abang urusi semua. Nanti kita potong satu-satu supaya Dileha tidak kekurangan zat besi. Kesehatan Dileha jauh lebih penting daripada uang. Ini buat Dileha. Apa ini, Bang? Abang potong ayam kita lagi. Tapi abang nggak mengerti masaknya. Mudah-mudahan tidak keasinan kayak kemarin. Ya, kenapa dipotong lagi, Bang? Nanti ayam kita habis. Biar saja. Anaknya kan banyak. Dileha kan harus banyak makan daging. Iyalah, Bang. Dari kedai sarapan. Alim. Rupanya Leha tidak pulang-pulang ya. Istri macam apa itu? Suami dibiarkan terlantar. Tapi baguslah, kebetulan. Jadi rencana kau nikah dengan Nisa bisa dilakukan secepatnya. Mana mungkin, Bu. KUA tidak mau menikahkan kalau tidak ada izin dari Leha. Tidak usah di KUA. Nikah siri juga sah. Yang penting kau dan Nisa tidak berzina. Sudahlah. Kau tidak usah mikir-mikir. Biar ibu yang ngurus. Tidak usah bingung. Justru saya bingung, mau melawan ibu terang-terangan, takut darah tinggi ibu kumat dan jatuh sakit seperti dulu lagi. Tapi biar bagaimanapun, kau tidak boleh mengalah. Sekarang begini saja, untuk mengulur waktu, kau menghindar dulu ya.
Mudah-mudahan dalam beberapa hari ini kakak akan berbuat sesuatu. Tolonglah kak. Itu bubur si Ade dikasih apa kak? Dikasih hati ayam supaya tidak kekurangan zat besi seperti istrimu itu. Kak. Mana anak ini? Mail! Mail! Tak tahulah Bu, pusing kepala saya, ngilu semua badan Bu. Tidak panas, makanya apa Bu bilang? Kau itu tidak terurus makannya. Kalau begitu, Ibu suruh si Nisa kemari untuk mengurus kau. Ibu pulang dulu ya. Besok pagi-pagi, pagi-pagi sekali, bonceng Nisa mengantarkan sarapan pagi ke rumah Mael. Ya Bu. Masih Bu. Ya. Assalamualaikum. Ada orang. Kosong ya? Iya, pintunya dikunci. Ayo kita pulang lagi Bang Hamid. Bangun, sudah siang. Bang pulang dulu ya. Kenapa? Pusing Bang. Kalau gitu abang tidur sebelum dulu. Biar dileha abang antar ke puskesmas ya.
ajar, Ma'il. Rupanya selama ini dia tidak tidur di sini. Awas ya, Leha. Mit, antarkan ibu ke rumah mertua Ma'il. Ya, Bu. Ayo. Putar, cepat. Ajar itu anak. Waalaikumsalam. Silahkan masuk, Kak. Ibu ada, Sah? Sedang ke rumah Bang Ma'il, Kak. Ada apa pagi-pagi begini ke sana? Katanya sih Bang Ma'il lagi sakit. Tadi saya disuruh ibu ke sana, tapi Bang Ma'il tidak ada di rumah. Terus ibu disuruh ke sana. Oh ya, Sah. Aku mau bicara serius dengan Mama. Kita duduk di situ. Baik, Kak. Nisa, aku mau tanya. Sebenarnya bagaimana sih? Apa memang kamu ada hati sama adikku Ma'il? Maksudku, apa memang kamu bersedia menjadi istri kedua Ma'il? Saya bingung menjawabnya, Kak. Karena dia meminta adalah ibu. Saya tidak berani menolaknya. Sebab ibu sudah terlalu banyak menolong saya. Jadi, karena kamu takut sama ibu. Tapi kalau hati kamu sendiri bagaimana? Entahlah, Kak. Saya susah ngomongnya. Karena saya sendiri tidak begitu mengenal siapa Bang Ma'il. Begini, Sa. Tapi tolong kamu jangan tersinggung, ya. Kita bicara dari hati ke hati sebagai sesama perempuan. Lepas dari Ma'il itu adikku, rasanya gak benar kalau kamu mau menjadi istrinya hanya karena ingin balas jasa atau takut sama ibu. Apalagi kamu kan tahu Ma'il itu masih punya istri. Dan dia sangat mencintai Leha. Juga sebaliknya, Leha masih sangat mencintai Ma'il. Nah, itu berarti kan ibu dan Nisa sudah merusak rumah tangga mereka. Juga menyakiti hati Leha. Saya juga bingung, Kak. Hati saya juga berkata seperti itu. Saya tidak enak sama Leha. Tapi saya tidak berani menolak semua keinginan ibu. Nisa, perkawinan tidak pantas dilakukan sebagai pembalas hutang budi. Apalagi itu akan merusak rumah tangga orang lain. Sebagai perempuan, kamu harus punya prinsip. Jangan mau melakukannya kalau memang itu bertentangan dengan hati nuranimu sendiri. Saya mengerti, Kak. Cuma bagaimana caranya saya harus ngomong sama ibu? Aku akan berusaha membantu bicara dengan ibu. Ibu itu juga kan orang tuaku. Sudah berapa lama kau muntah-muntah? Sudah hampir seminggu, Bu Bidan. Macam mana head kau? Maksudku, kapan terakhir head kau? Bulan ini belum, Bu Bidan. Biasanya saya tanggal 15. Bah, jangan-jangan kau hamil. Ayolah, ku periksa dulu, ya. Bagaimana, Bu Bidan? Barangkali kau memang hamil. Tapi untuk memastikannya, ada baiknya kau periksalah ke laboratorium. Tidak lama kok. Baik, Bu Bidan. Nanti kalau sudah ada hasilnya,
Kau datanglah kemari lagi. Baik, Bu Bidan. Permisi, Bu Bidan. Mari. Jadi ibu juga kau. Betul, Bu Bidan. Iya. Selamat ya. Terima kasih, Bu Bidan. Selamat. Terima kasih. Nah, mulai sekarang kau periksalah secara rutin. Baik, Bu Bidan. Dan kau harus banyak lagi makanan yang bergizi. Jangan lupa, ya. Kau harus minum tablet tambah darah satu hari satu selama 90 hari supaya anak kalian itu sehat. Baik, Bu Bidan. Iya. Terima kasih, Bu Bidan. Akhirnya Abang akan menjadi seorang bapak. Iya. Dan Dileha akan menjadi seorang ibu.